di album Cucu yang berapa banyak album Cucu itu bakal diputar sama Om Dadin. Aduh, jangan yang susah-susah dong, yang gampang-gampang aja yang gampang penonton. Semuanya kan apa? Penonton, mabuk judi, petualang. Yeah. Ini tahun berapa ini? Tahun berapa? Sekarang? Sekarang tahun 2020. Bukan, oh ini lagunya? Ini, lagu ini. Lama banget ini Pak. Oke, saya kasih clue ya. Clue-nya? Saya kasih clue, ini ciptaan Asmin Kedar. Oh, berarti Asmin Kedar. Almarhum. Banyak sih yang dari Asmin Kedar aku. Banyak ya? Banyak. Saking banyaknya jadi Kedar ya? Gini aja, ini kita masuk di segmen yang ditunggu-tunggu mania dangdut. Iya. Apa tuh? Putar ulang. Oh iya, putar ulang. Putar ulang. Di album Cucu yang berapa banyak album Cucu itu bakal diputar sama Om Dadin. Aduh, jangan yang susah-susah dong. Yang gampang-gampang aja. Yang gampang penonton. Semuanya, kan? Apa? Penonton, mabuk judi, petualang, makin panas. Jadi teh Cucu. Tuh, ini kan. Ini dalam rangka mengingatkan kembali memori seorang Cucu Cahyati. Apakah masih ingat sejarah? Jadi jangan sampai melupakan sejarah. Betul, tapi jangan yang susah-susah lah. Dibikin, masih dikasih clue ya. Lagu dangdut yang nyanyikan Cucu sendiri kok masal lupa. Emang itu susah. Udah berapa puluh tahun yang lalu? 91 atau? Emang lagi ujian SIM apa ya kan? Oh, harus tes dulu segala sesuatu. Sekarang itu. Sekarang semua dites ya. Begini aja. Iya. Sesuatu yang ingin mendapatkan nikmat itu, kita harus diuji dulu. Iya. Berhasil nggak melewatinya? Wah. Oke, siap dengan putar ulang? Ini tahun berapa ini? Tahun berapa? Sekarang? Sekarang tahun 2020. Bukan, oh ini lagunya? Lagu ini. Lama banget ini Pak. Oke, saya kasih clue ya. Clue-nya? Saya kasih clue, ini ciptaan Asmin Kedar. Oh, berarti Asmin Kedar. Almarhum. Banyak sih yang dari Asmin Kedar aku. Banyak ya? Banyak. Saking banyaknya jadi Kedar ya? Tahun. Kasih. Tahun 9... Lagu ada hubungannya dengan sayuran. Oh, sayur. Iya benar. Coba, sayur nangka, sayur asam, sayur lodeh. Sayur asam bukan? Sayur asam dan? Sayur asam dan semur jengkol. Apa ikan asin? Sayur asam dan? Jengkol. Yang nyanyinya. Sayur asam, udah. Judulnya sayur asam aja. Udah, lupa, nyerah. Sayur asam dan sop. Beneran itu? Beneran, mau. Sayur asem dan sop. Itu judul lagunya. Zaman dulu mah tuh. Justru itu ada di album kesatu, Mabuk ya? Judi. Iya, kesatu, album pertama. Iya, sayur asem. Oke, lanjut. Nanti lupakan saja sayur asem dan sopnya. Sayur sop, dicampur. Iya. Rasanya nggak keruan. Sayur sop sama sayur asem. Lagu yang kedua, putar ulang. Nah tuh kasih lagu lah sedikit, pelit banget ya. Ayo, lagu Cucu Cahyati. Kasih sedikit lagi coba, putar ulang operator. Gak bisa diputar ulang. Saya cuma saya bantu, itu ciptaan Nur Tompel. Aduh. Nur Tompel, saya sahabatmu. Iya, saya ingat Nur Tompelnya, tapi lagunya sama sekali. Ini,
yang dia cari itu bukan yang judul yang pertama, ini yang ke bawah-bawahnya. Iya, justru itu yang menjadi tantangan Teh Cucu. Ya. Ini lagunya enak semua. Musik itu tadi itu sampai aduh, tapi judulnya teh apa tuh? Kluk. Spray. Oh, spray dan guling. Alamak. Spray dan bantal. Yang benar spray pengantin. Lupa. Ayo spray mah bantal guling ya. Yes. Oke, lanjut. Lagu yang ketiga putar ulang. Hai penonton. Hai penonton ya. Indahnya karya cipta Taufik MS. Yang nyanyi aja nana. Kumaha urang yang dengerin. Ayo. Atuh da ieu mah meni jadwal banget atuh nu ada tapi parfum. Parfum. Cinta Sewangi Parfum. Yes, betul. Iya. Oke, ini keterlaluan kalau lagu yang terakhir nggak bisa juga. Yang gampang dong ah, nyarinya yang lama-lama. Iya. Jangan yang bawah, yang atas. Tapi Om Dading. Iya. Rata-rata begitu ya, penyanyi suka lupa sama lagu-lagu lamanya ya. Iya, memang lupa. Memang ini wajar ya, karena ya. Ini lagu ini artinya sebagai pelengkap barangkali ya. Dulu ya, karena satu album gitu, ya. Ada jadi di album Mabuk Judi. Nah. Nah. Ini cuman paling tidak kan sempat dinyanyikan ya, atau dulu. Sempat dinyanyikan, benar. Nah, cuman mengingatkan kembali. Oke, sekarang lagu yang keempat, putar ulang. Gini lagunya, bisa rontok rambut ini bila memikirkan kamu. Akhirnya gue yang rontok nih urusan. Judulnya? Rambut saya rontok, rambut rontok dong. Oh iya betul, rambut rontok. Tahu nggak? Tapi benar saat ini aku rambutku rontok. Ya benar. Oke. Okay. Intinya segmen ini. Sekali lagi bahwa ini adalah untuk mengingat bahwa kita jangan sampai melupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah dan dari mana kita berasal sehingga nama kita terangkat. Itu saja, Ginanjar. Oh Cucu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Teh Cucu tambah sukses. Amin. Tambah sehat. Terus? Dan tambah berkah. Amin. Tambah sukses, ya Rabbal Alamin. Disenangi sama semua. Amin. Terima kasih. Saya tidak perlu seluruh dunia, karena dunia udah mengenal dangdut mulai. Waduh, dangdut. Saya pernah show di Malaysia, pernah show di Jepang, pernah show di Jeddah. Jeddah pun suka dangdut. Alhamdulillah. Heboh goyangnya waktu itu. Di Jeddah ya? Iya. Ke Jepang pernah. Makanya alhamdulillah mudah-mudahan sekarang tambah melebar lagi. Amerika nanti masuk semuanya bisa masuk. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Terima kasih. Sekali lagi Mata Cucu dan juga para mania dangdut yang telah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Ya. Kita ketemu lagi berikutnya. Nonton terus channel kita, akan ketemu artis-artis dangdut yang trending. Mantap. Tepuk tangannya mana?